kayu luar apa ini. Abang, ini cuci kereta. Hari kita nak gerak pergi tangkap untuk race round 2. Cepatlah sikit ni, kita sudah dapat ni. Okey tak? Sama lagi teruk pula. Ini first day kita orang sampai. Inilah jentera-jentera yang kita orang akan bawa. Didoakan memudahkan segala urusan pada minggu ni. Misi kita orang pada minggu ni adalah mencari podium pertama pada 2024. Walaupun kita dah tak ada Asia, tapi semangat tu mesti membara untuk mencari podium. So so inilah design yang kita orang pakai di round 3 nanti. Mana kau naik bel? Nampak menarik? Yang tipu aku betul. Kita tengok macam mana bel. Kita sampai. Kita kata dia naik bel. Kita naik. Testing 3 kali tau kat sini sebelum kita datang sini. So ni ya kita punya insurans. Benchmark paling laju. Benchmark. Dia dah pecahkan rekod track ni. Dia buat 42.8 hari tu masa testing. Yang mana rekod sebelum ni adalah 43.1 Akid daripada tim 3KR juga dulu lah kan. Tapi dia buat 428. So macam mana awak boleh keluar 428 tu? Adakah 428 tu kat last corner? Yang ataupun kat checker flag. Tapi yang Jason tu lupa kan. Assalamualaikum. Selamat pagi. MGP round kedua. Okey. Kali ni KKR akan cuba mendapatkan podium pertama tahun ini iaitu tahun 2024 dalam dua kategori ini. InsyaAllah. Memandangkan kita pun ada datang sini untuk testing sebelum ni dan faham dan rider pun faham selok-belok. Cuma cuaca akan menentukan hari ini sama ada kita race dalam hujan ataupun kering. InsyaAllah kita mari ramai-ramai kita support dan mari kita ramai-ramai support tim TKKR untuk round kedua ini. Bye-bye. Ini second round kita orang untuk Malaysia dekat Prim. Dan saya tengah lap motor, tengah bermanja dengan motor saya sebelum saya mula race. Inilah rutin saya. So doakan kita orang berjaya pada minggu ni. Misi kita orang adalah untuk mencari podium pertama pada tahun 2024. Walaupun saya kita orang agak fighter juga, tapi kita akan cuba sebab kita pun bukan calon-calon tim yang kita tak buat. So let's go. Ready untuk race? Ya. InsyaAllah. Jangan jaga 150 eh. Kita semua kita rentam 150 dah masuk, 250 dah masuk, 125 dah masuk, 600 dah masuk, VS dah masuk. 1000 je belum lagi. Nanti 1000 pula nanti. Okay, go.
Yes, sekarang sedang berlangsungnya free practice one untuk CP150. Tapi malangnya kita pada pagi ini cuaca tidak mengizinkan. Sebab cuaca hujan, hujan lebat gak. Tapi kita mengharapkan yang terbaik lah untuk rider-rider kita di luar sana yang sedang free practice sekarang. So, apapun kita tunggu result je lagi. Tak respon. Masuk dia macam free. Tengok poket tak ada. Takut poket tanggal, poket tak tanggal. Tak tahu benda lain. Dia tegang tu dia panjang. Dia panjang dia ok. Aku tengok lembok kan. Aku tengok lembok 24 P2. Aku P14. Oh ya man aku. Mana boleh jadi P2 dengan P14? Aku nak menang. Cepat 38. Kalau kita panjang, maksima aku akan cepat 38. Betul lah. Dia tak berbual. Tapi dia macam tu. Haa, tengok jalan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ni penentu untuk pasukan kita dalam mendapat atau mengejarkan podium. InsyaAllah malam berlangsungnya sesi ujian masa di mana kedua-dua kategori kita telah menempatkan position yang terbaik. Jadi hari ini tak ada masalah insyaAllah, dan takkan kalau ikutkan keputusan semalam tidak ada masalah, kita boleh dapat podium. Tapi bergantung pada cuaca juga. Tapi insyaAllah lah, kita nampak podium tu dah dekat. Kalau tak ada apa-apa yang berlaku ataupun sebaliknya, insyaAllah kita akan dapat podium pertama hari ini. Okay,
daripada practice pada warm up tadi, saya tak jumpa lagi setup saya. So untuk macam sebelum-sebelum ni saya practice. Tapi apa-apa pun, pada insyaAllah sekejap lagi saya akan cuba buat yang terbaik untuk dapatkan dalam top 3 starting grid depan lah, walaupun gaspon. Nampak? Kabel pun salah. Baik banyak fikir ni. Kenapa ni Pak? Hai. So sekarang kita show up dari 10 orang rider untuk the best untuk petak depan. So doakan saya untuk starting depan, insyaAllah menggunakan. So yang terlibat sekarang tim kita Hakim dengan Daniel lah. InsyaAllah kita tengok result macam mana. Harapan kita adalah podium dalam kategori 1.5U, tapi macam-macam boleh berlaku. Tapi hari ini agak okey sikit sebab cuaca yang cantik. So insyaAllah podium pertama untuk TGK. Dengan kau, saya tak tahu, tak ingat. Tak, dia cakap mesti nak dapat offer. Okey, mana? Kalau sini lah. Dah, kau dengan aku dulu podium dah. Kau main macam-macam kan? Lasang tadi. Bang, payung listi bang. Ya, payung boleh stay. Kita nak final CP150, semoga ada rezeki untuk kita hari ini, insyaAllah. Itulah kesudahan ceritanya. Kita telah cuba, tapi apakan daya, belum ada rezeki lagi. InsyaAllah ada lagi 7 pertandingan. Salah satu pertandingan pun kita tak dapat podium, kita cuba insyaAllah. Okay. Ini finish P10. Dia agak hard race lah. Saya start agak belakang kerana di qualifying saya agak struggle nak buat timing yang bagus. Tapi still in top 10, saya tahu ni bukan result yang bagus. Tapi di round 3 saya akan cuba lagi. Saya tahu saya tahun pertama, tapi setidaknya saya akan cuba berada di podium pada next month.